Gimana rasanya nih? Mantap kayaknya lah. Di belah seperti ini ada pentolan. Nah, ini pentolan. Mungkin panjang ceritanya mungkin ya. Kalau dijelaskan. Oke, sahabat Jonas Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, jadi ini dingin sekali, habis basah-basah tadi, habis pulang mancing tadi teman-teman. Nah, hari ini saya bertemu lagi dengan Mas Ahmad. Nah, kita mau icip-icip lagi gorengannya. Karena sampai di sana sementara mancing kok kepikiran terus sama Mas Ahmad. Jadi, nah ini kita mau icip-icip gorengannya lagi teman-teman. Nah, bersama si Coy. Nah, kita mau coba sosis goreng. Sausnya di sini ada 3 macam. Ini yang manis, ini yang pedas, ini yang ini apa nih? Oh, saus kacang ya? Oh, ini saus kacang. Nah, ini tempatnya di Jalan Jeruk, teman-teman. Di Jalan Jeruk, di simpang Jalan Keruing. Jadi kalau teman-teman pas cuaca dingin seperti ini cocok sekali untuk menyantap cemil-cemilan seperti gorengan. Biasanya banyak sekali di pinggir jalan. Mantap, coy. Pancen. Basah-basah. Ngeri perjuangan mancingnya. Begitulah mancing. Yang penting syukur. Iya. Nah, ini Mas Ahmadnya. Iya, mungkin ada sebagian kata-kata yang kemarin yang masih kurang. Tadi apa ya? Lupa lagi catatanku. Apa Joy? Apa yang kita tanyakan lagi nih? Kita punya pacar kan? Oh iya. Sudah berkeluarga ya? Belum lah. Oh belum. Kira sudah berkeluarga. Semoga dapat jodohnya ya. Nah ini gorengannya nih di depan apa nih? Gedung apa nih ya? Kantor Kormi. Kantor Kormi? Kormi. Kormi. Oh di kantor Kormi. Nah di depan sini. Jadi kalau buat teman-teman sahabat Jonas Rek, ketika melewati jalur ini, jalur Jeruk, ini di samping kanan nih. Nah, di sinilah Mas Ahmad berjualan gorengan. Mas Ahmad kalau pagi beda tempat ya kan? Iya. Oh. Kalau pagi beda tempat lagi ya? Iya. Kalau pagi di sini dekat BSI ini, Bangsa Indonesia. Cendana. Iya, Cendana. Di Cendana. Jadi inilah gorengannya. Ada sosis campur tepung. Kalau untuk bahan-bahannya nih, apa aja pakainya nih? Bahan goreng-gorengannya. Oh, yang tepung ini ada Banyak sih ya. Susah di tepung. Mungkin panjang ceritanya mungkin ya. Kalau dijelaskan betul haras. Mungkin Mas Ahmadnya yang tahu ramuannya. Aku tadi mau ambil rahasia dapur ya. Luar biasa. Jadi enggak boleh dibocorkan berarti ya. Oh, enggak boleh dibocor. Masalah ini kan bumbu apa kan rahasia dapur. Oh, rahasia dapur. Rahasia dapur ya, Mas ya? Berarti enggak jadilah saya tanya lagi. Jadi ini mungkin campurannya tepung. Seperti biasa natural aja ya, ini biasa aja alami. Nah, ini juga ada. Ini apa yang gede-gede nih ya? Mau coba yang ini ya. Tahu ya. Tahu. Coba. Maka coy. Kalau harganya nih mungkin berapa harganya? Apa? Harganya? Seribuan. Seribuan ya. Kecuali sosis panjang ya. Iya. Sosis panjang. Oh iya, sosis panjang nih berapa nih? 4. 4.000 satu. Iya. Oh, naik sih ya? Sudah ya. Oh, 4.000 sekarang. Oh, naik sudah sekarang tuh. Oh. Baru ketahu coy. Mahal tuh sosis tuh. Iya. Woi, ini apa coy? Kecap ya? Kecap. Oh, mantap. Ini kecap ABD. ABD, ya. ABC, lain, ABD. ABD ya, kecap produksinya si Joy, produksimu ya. Woi, panas. Gimana rasanya nih? Mantap, kayaknya lap sekali ini. Panas. Berceceran coy, lap anu bibirmu ya. Panas. Baru pas kita dingin habis mancing, nah hujan, nah angin, merinding terus, makan panas. Mantap. Oke, gantian lagi coy, aku lagi coy. Aku lagi coy. Yang pedas.
Oke. Gimana rasanya? Mantap. Pedas. Rasanya asin-asin. Gurih. Empuk. Wah, empuk ya. Empuk ya. Kenyal-kenyal. Kayak singkong ya. Ya, kenyal-kenyal. Karena di tahunya itu ada isi ramuan khusus, ada pentolan ya di dalamnya. Ya. Ada pentolan di dalamnya. Coba kita ambil lagi satu. Nah, ini teman-teman. Di dalam sini ini ada dibelah seperti ini ada pentolan. Nah, ini pentolannya. Jadi cocok jadi umpan tuh. Umpan. Ya, betul. Umpan ikan sungai. Mantap. Oke. Aman. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong nih, nanti malam ini ada pertandingan bola ya, cuy? Jam 9 ya? Apa sama apa? Ini main sudah nih. Main sudah nih jam segini ya? Jam 6. Waduh, terlambat lagi kita nih. Jam 9, Jerman lawan Jepang. Oh, Jerman lawan Jepang ya? Woy, mantap, penasaran lah gue jadinya, Bang. Nonton gak, Mas? Hah? Mas Ahmad nonton? Hobi bola juga? Ya, kalau di lahir sih ada, nah itu lah ya. Oh. Oke, Sobat Jonas Rek, jadi ini sudah menunjukkan jam berapa nih ya? Jam berapa deh? Jam berapa? Ya, 6:30. Oh ya, jam 6:30. Mungkin jajanan kita hari ini kita akan lanjutkan lagi di Warkop Jiro. Jadi kebetulan juga saya mau penasaran sekali ingin menonton pertandingan sepak bola Jerman vs Jepang. Oke, mungkin kita akan lanjutkan di Warkop Jiro. Oke. Jadi untuk Mas Ahmad laris manis, ini jam berapa pulangnya? Jam 9 malam. Wah, sampai pas tuh sehingga si teh nonton. Nah, pas tuh. Ya, tuh jualan di situ mantap juga tuh. Nah, Warkop Jiro-nya sebelah sana. Mantap tuh. Oke, laris manis ya. Jadi terima kasih banyak. Jadi ini makanannya gratis untuk kita. Oke, kita bayar dulu baru kita bergegas. Panas itu. Isiramnya panas ya. Oke, kita mungkin hanya sedikit biar ada apa namanya? Apa coy? Ah iya betul sekali. Oke. Oke, Sobat Jonas Rek, kita mau pulang mandi dulu. Mau ganti baju, ganti celana dalam. Oke, Mas Ahmad laris manis ya. Kita lanjut lagi. Mungkin kita akan sambungan lagi di part berikutnya. Jadi buat Sobat Jonas Rek, tetap menjaga kesehatannya dalam menjalankan aktivitas-aktivitas ya di kehidupan sehari-hari. Oke, coy. Apa coy buat teman-teman kita yang menonton sebentar lagi menonton bola apa? Apa coy? Apa coy? Oh. Betul. Apa tuh? Apa? Ahmad aku tahu tonton aja. Enggak, maksudnya nonton bola, Pak. Apa buat teman-teman kita di luar sana? Buat teman-teman orang Jerman, dukung Jerman. Buat teman-teman yang orang Jepang, dukung Jepang ya. Oh, oke, okay, mantap. Luar biasa. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Iya. Itu yang aku tahu. Anu